Nasi lemak 50 sen. Nasi lemak 50 sen. Nak berapa? Sama. Nasi lemak 50 sen. Assalamualaikum. Sebenarnya, kamu ni dah kira masuk menceroboh kawasan berasah ni. Eh, kamu tak boleh meniaga kat sini, eh? Umur patut bukan macam kamu ni. Masih belajar lagi. Sejak mak ayah meninggal awal tahun ni, saya tinggal dengan dua adik saya. Saya pula anak sulung. Jadi, saya kenalah sama mereka berdua. Maafkan Ustaz. Tak ada apa, Ustaz. Esok kamu datang, ya? Kamu bawa semua adik-adik kamu. Mula esok, kamu belajar dekat masa ni. Boleh? Tapi, Ustaz, saya tak mampu nak bayar iuran madrasah ni. Itu kamu tak boleh risau. Madrasah Al-Hufaz Wal Ulum ni memberikan pendidikan percuma kepada anak-anak macam kamu ni. Di sini juga, kamu dengan adik-adik kamu akan dapat elem bulanan. InsyaAllah. Yang penting dah ada kamu tu. Berhenti dengan ilmu agama. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan berlaku ramah padanya serta manis tutur katanya. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan mengerti kekurangannya dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang dikurniakan Allah kepadanya. Ketahuilah, masih ramai lagi anak-anak yatim piatu dan asnaf yang inginkan peluang untuk menuntut ilmu namun dihalang kerana tidak mencukupi wang menampung kos pembelajaran. Adakah kita sanggup melihat anak-anak Islam kita membesar tanpa didikan agama yang sempurna? Di kesempatan ini, ayuh kita berikan peluang kepada anak-anak ini untuk menuntut ilmu Al-Quran dengan berinfak dan berwakaf kepada pembinaan kompleks sekolah bangunan Madrasah Al-Hufaz Wal Ulum yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, antaranya dua blok bangunan kelas, dua blok bangunan asrama, satu blok kuartus, rumah pengerusi, guru dan pekerja, surau, rumah tetamu, padang, tempat perjumpaan dan dewan makan serta koperasi. Kompleks sekolah ini yang bakal dibina di sebidang tanah yang terletak di Mukim Jeram Selangor masih lagi memerlukan bantuan dan sumbangan anda kerana jumlah kos pembinaan adalah sebanyak RM13 juta. Dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan dengan infak dan wakaf ini dapat melahirkan lebih ramai lagi khalifah Allah dan insya-Allah pahala tidak akan putus dan rezeki sentiasa berterusan mencurah-curah menanti anda. Berinfaklah sekarang. Bismillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, seluruh keturunan kita sentiasa menyayangi dan juga menyantuni anak-anak istimewa, anak-anak yatim ini. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, jom sama-sama kita bersama dengan seorang pendakwah yang selalu bersama dengan kita juga. Masya Allah, kita nak berkongsi cerita dengan anda berkenaan dengan topik ini. Pelihara dan sayangi anak yatim. Itulah seharusnya. Baiklah, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ustaz dan juga adik-adik semua? Baik, alhamdulillah, syukur. Semua alhamdulillah, sihat walafiat. Seadanya. Baiklah, Ustaz, sebagai mukadimah, Ustaz kongsikan sedikit mengenai tajuk kita hari ini, pelihara dan sayangi anak yatim dan juga bagaimana Madrasah Al-Hufaz Wal Ulum ini dapat membantu mereka, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pada kesempatan yang sangat berharga dan berbahagia ini, saya ingin kongsikan berkenaan tajuk yang sangat penting, iaitu pelihara dan sayangi anak yatim. Dalam Islam sangat ditekankan untuk memberikan perhatian dan juga memberikan kebajikan kepada anak-anak yatim. Ini adalah merupakan anak-anak syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan buat mereka dengan menghilangkan kekasih hati mereka daripada dunia ini, iaitu ibu bapa mereka yang sepatutnya mendidik mereka, mengasuh mereka. Tetapi dengan hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lah tarik ibu bapa mereka lebih awal, dan mereka ini adalah anak-anak yatim yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk memberi peluang kepada kita semua. Terutama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan dan limpahan daripada segi kurniaan kewangan untuk membantu mereka, dan di situ ada ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin kongsikan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wakafilul yatim kahatain, aku akan bersama di hari akhirat kelak dengan penjaga anak-anak yatim, sama ada anak yatim ini sendiri ataupun orang lain, kahatain, kata Rasulullah, seperti dua jari ini, iaitu dengan begitu dekatnya, begitu hampirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menjaga anak yatim. Kalau tidak ada kelebihan yang lain, menjaga anak yatim, kelebihan bersama Rasulullah dan berdamping dengan kedekatan yang amat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak, ini adalah merupakan martabat dan darjat yang besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Madrasah Al-Hufaz wal Ulum ataupun sekatanya adalah Mahwu berusaha untuk menyediakan pendidikan yang percuma kepada golongan asnaf dan juga anak-anak yatim ini, dan memberikan mereka sistem pendidikan yang tulen, yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga pihak Madrasah Al-Mahwu memberikan allowance bulanan kepada mereka untuk membantu seharian, perbelanjaan seharian mereka dan juga sebagai simpanan untuk waktu yang masa akan datang. Dan kita sangat berhasrat bahawa anak-anak yatim yang berada di bawah jagaan Mahwu ini, mereka muncul kelak sebagai ulama yang dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat dan negara, insya-Allah. Masya-Allah, amin. Itulah yang kita doakan. Allahu akbar. Baiklah, ustaz, ramai yang ingin mengenali dan mengetahui latar belakang Mahwu, dan juga kalau kita tengok tadi secara visualnya, ada dua blok asrama, dua blok kelas dengan koperasinya, semua komplit lengkap, ustaz. Ceritakan sedikit, ustaz, apa lagi kemudahan yang mungkin kami nak tahu dan seterusnya kami nak menjadi penyumbang juga, ustaz, silakan. Baik. Madrasah Al-Hufaz wal Ulum asalnya idea dicetuskan oleh pengasas dan pengurusi madrasah, iaitu Ustaz Hafizullah Hafizahullah, yang merupakan kawan baik saya sendiri. Dan madrasah ini tidak mendapat bantuan daripada mana-mana agensi, bergerak secara sendiri dengan bantuan daripada orang tempatan dan juga ibu bapa daripada murid-murid yang dihantar belajar di situ. Di samping anak-anak yatim tidak dikenakan sebarang yuran. Dan Madrasah Al-Hufaz wal Ulum dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor sebagai amil zakat, yang mana jumlah zakat yang diterima 50% akan dikembalikan oleh Lembaga Zakat kepada Madrasah Al-Hufaz wal Ulum. Jadi pada permulaannya, Madrasah Al-Hufaz wal Ulum dibina ataupun dimulakan dengan satu lot rumah kedai dan satu lot rumah sewa. Dan kemudian tahun demi tahun pelajar bertambah sehingga bercawangan-cawangan, sehingga membentuk empat cawangan. Dua di Puncak Alam, satu di Puncak Alam di Alam Suria, kemudian satu di Kelang dan satu di Shah Alam. Kemudian pada 2016, pihak Mahwu merencanakan dan merancang satu projek jangka panjang, iaitu dengan membeli 3 ekar tanah di Kampung Bukit Hijau, di Jeram, di Kuala Selangor, untuk gabungkan keempat-empat madrasah tadi. Yang mana daripada empat madrasah ini, 3 madrasah lelaki dan 1 perempuan. Semua digabungkan di bawah satu tanah. Dan jumlah keseluruhan yang diperlukan adalah 13.4 juta ringgit. Dan kami masih memerlukan sumbangan dana daripada anda yang dermawan, yang budiman. Mudah-mudahan Allah Taala berkati setiap sen yang Allah yang kita sedekahkan, yang kita infak fi sabilillah. Masya-Allah, mudah-mudahan ustaz. Dan dalam era pandemik ni, ustaz, kita semua terkesan, ustaz, kan. Jadi seperti yang termaktub dalam Al-Quran, pahala kita yang berinfak bersedekah ini mengalir berterusan walaupun kita dah tak ada di dunia ini. Masya-Allah, hebatnya apabila kita berinfak dan juga bersedekah. Tetapi apabila ada antara kita yang berkira-kira, ustaz, mohon pencerahan, penjelasan dari ustaz. Baik, seperti mana yang kita kongsikan pada ayat Quran pada awal tadi, bahawa Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sebenar selagi mana kamu tidak menginfakkan sesuatu yang paling menjadi kesukaan kamu, suatu barang, suatu harta yang menjadi kecintaan kamu, kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran menceritakan bahawa apabila seorang sudah meninggal dunia dan mereka sangat menginginkan untuk kembali ke dunia ini, dan mereka ingin bersedekah jika mereka diberikan barang sebentar walaupun hidup sekejap di dunia ini, mereka ingin bersedekah atau ingin berinfak atau berwakaf. Kerana apa? Kerana mereka sudah melihat hakikat ganjaran sedekah yang begitu berlipat ganda
di hari akhirat, sehingga kalau pulang ke dunia walau sebentar, itulah yang ingin dilakukan. Saya ingin kongsikan sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan ketiga doa anak yang soleh yang berdoakan. Jutaan terima kasih kami ucapkan di atas segala ilmu dan juga pencerahan penjelasan daripada Ustaz. Ustaz Iqbal Zain, pendakwah yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih Ustaz atas topiknya pagi ini, pelihara dan juga sayangi anak yatim. Segala maklumat tertera di kaca TV anda sekarang ini. Tugas anda adalah dapatkan segala maklumat, screenshot sahaja, dan insyaAllah apabila dimurahkan rezeki, rezeki kita masuk, maka perbanyakkanlah berinfak dan juga bersedekah. InsyaAllah pahalanya berganda-ganda. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Allahu Akbar. Baiklah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita bersua lagi. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Tahwilah Madrasah Al-Hufaz Wal-Ulum atau Mahwu Selangor memberikan pendidikan percuma kepada anak-anak yatim dan asnaf, namun mereka memerlukan bantuan anda. Ayuh kita berinfak kepada pembinaan kompleks sekolah bangunan Mahwu. Semoga lebih ramai lagi Al-Hufaz muda dilahirkan sebagai pemangkin masa depan negara.